Hai, welcome back my YouTube channel, channel Siki Desa Putra guys. Nah kali ini gue pengen challenge, pengen tahu kan kosong nih. Nanti gue siapin dengan gaya Rizky Desa Putra ya kan. Jangan lupa sebelum nonton subscribe ya. Jangan lupa loncengnya dipencet, share and comment guys. Oke, langsung aja ya. Gue langsung cering, ntar ada makanan sini nih, oke? Lihat. Kering. Nah, ya kan? Ada kan? Iya. Ini gue pengen challenge guys. Nih. Gue udah mesen di suatu online ya. Ini paketnya udah datang nih. Kan gue tinggal buka ya. Apa isinya nih ya? Gue jalan apa nih? Gue penasaran nih guys. Oops. Grogi guys. Bismillah. Teneng. Ini Matip Melinjo Chips. Nah ini yang warna wrapnya nih guys. Di sini tulisannya Matip Melinjo Chips Carolina per Madness The One Chips Challenge. Kelihatan kan? Jelas. Nah, si Cecep udah nyobain yang black. Sekarang gue yang rednya guys. Di sini ada apa nih? Oh ya, perhatikan makan dengan segala risiko yang Anda tanggung sendiri karena tidak semua orang bisa menikmati sensasi pedas ekstrim. Di sini tulisnya gitu guys. Tuh. Kita lihat kemasannya beda ya sama yang versi ininya, blacknya. Cuma gini doang guys. Tuh. Tuh. Itu ya. Ini yang versi merahnya nih. Aduh, penasaran kan nih. Kita lihat di sini ya, si Cecep nyobain. Tapi sebelum gua pengen makan ini, perlu tahu diisi guys. Nah, gua udah siapin tajil nih. Ya. Ini es apa sih? Warna-warni ya, sama cendol. Kasih susu juga. Nah gue siapinnya gini guys, nih gue makan mie dulu lah karena makin challenge ini kita nggak boleh kosong guys ya, nggak boleh kosong perutnya harus isi. Nah gue siapin Indomie nih. Bismillah Indomie, selamat makan. Kayak telur guys. Saya belum nyobain yang edisi blacknya. Nah, gua nyobain yang edisi red challenge.
Tapi gue harus diisi dulu guys perutnya ya. Kopinya kosong bahaya guys. Nih, ada tambah lagi nih, gue kasih batu es. Kalau benar besar, pedas banget, karena pedas banget nih. Ini pakai cabe terpedas sedunia guys. Udah, haus. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak guys. Namanya gini guys. Kok serbuknya gini ya? Tuh. Jelas ya? Di sini gua sama Cecep ya. 5 menit aja nih. Pas gua makan 5 menit baru boleh minum. Banyak kerak guys. Wah pedes. Oke baru bahaya ya. Siapin handphone. Mana handphone? Handphonenya mana? Cuma. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain. Makik. Linjo. Chip challenge. Au au. Bismillahirrahmanirrahim. Gue harusnya ya. Nih double turn ya. Enak tuh. Bentar. 5 menit. Ini kayak serbuk. Modelnya serbuk ya. Bukan kayak cabe diulek itu bukan. Ini pedesnya masih di daerah bibir sama ini lidah. Kelihatan guys. Baru 1 menit. Ah, parah. Hmm.
Kita keringetan guys. Lidah udah mulai pedesnya tuh pedes perih. Lebih ke rongga nih, rongga. Rongga mulut udah mulai panas. Berapa menit nih? 2 menit 55 detik. Tapi enggak apa ya? Kayak enggak begitu yang dibilang cecep sampai kuping ngangeng, kayak enggak deh ini. Yang ini enggak deh. Ini kayak semacam kayak bon cabe gitu. Gue pernah ngerasain bon cabe yang level 30. Mungkin ini lebih lebih pedesnya kali ya. Ini enggak begitu ini sih. Itu cuma di daerah rongga mulut, lidah, sama ujung paling luar ujung sih, paling dalam lidah itu udah apa ya, perih. Keringat guys. Tapi kalau lu nggak suka pedes jangan coba-coba dah. Ini gue ngomong jujur ya, nggak bohong nih, nggak begitu apa ya, cuma di rongga-rongga ini aja nih, rongga mulut doang nih pedesnya, nggak sampai. Tapi aduh, wah terasa nih. Tenggorokan panas nih. Wadah. Tenggorokan panas, perut panas. Udah mulai guys. Ya, 5 menit. Coba gue bikin 6 menit ya. Gimana rasanya nih? Masih sama gak sama 5 menit? Karena tadi bentuknya nggak full sih ya, bentuknya ada siapa serbuknya itu nggak kayak cecep kan full ya, full sampai benar-benar semuanya kena itu hitam semua kan. Ini kan merahnya nggak begitu full, jadi kayak kurang maksimal gitu. Ini kayak kurang maksimal nih, tapi terasa juga guys tenggorokan nih, udah panas. Nih, stop ya. 6 menit 6 detik.
nggak begitu sih, nggak apa ya, kurang, lumayan panas, cuman tuh cuman 6 menit 6 detik cep, nggak begitu pedes cep. Kayak pedesan yang kemarin udah lu makan dah ya, ya yang versi blacknya tuh, ya emang nggak begitu. Tapi perut agak mulai, aduh perutnya agak mulai panas sih guys. Pas gua nelen lidah nih, ludah nih ya, bukannya lidah, ludah, baru rasa stes gitu, kayak rasa gitu, tenggorokannya buat rasa. Ini susu nih bisa mengurangi rasa pedas guys. Aduh sampai meler. Tapi tenggorokan masih panas guys, panas. Tenggorokan masih panas. Perut juga udah mulai ini nih, nyut nyut gitu, nyut nyut gitu. Masih tenggorokan masih panas. Oke. Dukung terus channel Rizky Desa Putra dengan cara subscribe ya, loncengnya jangan lupa pencet, oke, like, share dan komen guys, kasih masukan saran ya di komen paling bawah, oke, sekian dulu dari saya Rizky. Ya, oke. See you next video. Thank you. Bye-bye.